Halo, berjumpa kembali di channel Iputu Dirga. Kali ini kita akan mencoba sebuah aplikasi yang sangat bagus untuk belajar mengetik aksara Bali, memahami aksara Bali. Nama aplikasinya adalah Nulis Aksara Bali. Nah, pertama buka dulu Play Store kalian. Di sini kalian ketik nulis aksara Bali. Nulis aksara Bali. Nah, ini jika sudah muncul, kalian pilih yang nomor satu ini. Nulis aksara Bali oleh pengembang atau developernya namanya Jalak Putih. Yang logo merah ini, kalian klik. Nah, untuk yang pertama kali, nah nanti di sini akan ada tombol install. Kalian install. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Ukurannya sangat kecil, sekitar 4 MB, jadi tidak memerlukan banyak kuota, tidak memerlukan memori yang besar. Kalian sudah bisa memakainya. Nah, jika sudah terinstall, kalian buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Nulis Aksara Bali. Cara penggunaannya pun sangat mudah. Kalian tinggal menekan di bagian kotak masukkan teks. Nah, di sini kalian masukkan kata yang sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kata Bali. Nah, dia otomatis di bawahnya akan menjadi di kotak merah ini menjadi aksara Bali. Nah, selanjutnya misalnya kita mau membuat kata yang lain. Meme. Meme. Nah, sudah menjadi tulisan aksara Bali meme. Nah, di bawah kotak masukkan teks ini ada beberapa huruf. Nah, misalnya A yang ada coret atasnya, I, U, E, N, T, T, S, S yang ada coret di bawahnya ini. Fungsinya itu berbeda-beda. Nah, misalnya kita tekan yang A ini. Nah, biasanya ini untuk A panjang. Ini untuk I. Misalnya ada tulisan yang menggunakan I. Ini untuk yang U. U-nya itu memakai suku Ilut. Nah, yang ini untuk E. Nah, bedanya yang tadi ini yang di tombol itu E, kemudian yang di sini itu E. Jika kita membuat kata meli yang menggunakan E, kalian jangan menekan yang di keyboardnya ini. Kalian tekan yang di sini. Me dan li. Nah, menjadi meli. Nah, ini untuk nerambat. Misalnya ada pasang aksara yang ra dengan n. Contohnya misalnya kata karne. Nah, dia otomatis menjadi nerambat. Jika tidak muncul nerambat, kalian bisa memakai ne yang ini. Nah, karena. Selanjutnya adalah telatik. Misalnya ada tulisan yang kata-kata yang menggunakan te, yang pasang aksaranya mewajibkan untuk telatik, kalian bisa menekan tombol yang ini. Untuk yang selanjutnya adalah se, yakni sesapa. Sesapa ini
biasanya digunakan, contohnya itu kata suksema. Nah, otomatis kalau sa-nya itu dia berubah menjadi sesape. Selanjutnya itu sesage. Misalnya dalam penulisan desa, jika kalian menggunakan D, sa yang biasa, dia menjadi desa biasa. Tapi dalam pasang asar itu, desa itu menggunakan sesage. Kalian pakai yang ini. Nah, desa. Selanjutnya ada lagi pasang aksara untuk re. Nah, ra itu tidak boleh memakai pepet. Misalnya tulisan re, rebab. Nah, re-nya di sini sudah berubah menjadi re-repe. Apapun kata yang memakai re, awalan re, dia otomatis berubah menjadi re-repe. Selanjutnya, untuk le, la itu tidak boleh memakai pepet, atau la itu tidak boleh diisi pepet. Misalnya dalam kata lemari. Nah, dia otomatis le-nya itu berubah menjadi le-leng. Lemari. Nah, aplikasinya dia sudah otomatis menjadi sesuai dengan pasang aksara Bali. Kita coba lagi misalnya menulis kata om. Penulisan kata omnya seperti di layar. Dia agak ke samping dikit, namun penulisannya sudah benar. Selanjutnya, nah, jika kalian ingin membuat status Facebook menggunakan aksara Bali, atau misalnya Instagram menggunakan aksara Bali dari caption atau story dan lain sebagainya, kalian bisa membuka aplikasi nulis aksara Bali pertama, kemudian kalian ketik, lalu kalian copy, kemudian paste di Instagram story atau status Facebook. Sebagai contoh, kita coba membuat tulisan matur suksema. Matur suksema. Matur suksema. Nah, dia sudah menjadi aksara Bali. Selanjutnya, jika kita ingin memakainya di Instagram story, kalian tekan yang di kotak merah ini, pilih icon yang nomor 2 ini. Tekan, kemudian nah, teksnya disalin. Selanjutnya kita buka Instagramnya, Instagram story. Kalian bisa mempaste atau menempelnya di sini. Tekan agak lama. Nah, agak muncul tempel. Matur suksema. Nah, ini sudah memakai aksara Bali. Nah, kalian sudah bisa membagikan story Anda. Nah, sangat mudah jika kita menggunakan aplikasi dari nulis aksara Bali. Silakan Anda coba sendiri dan buktikan bagaimana pengalaman menggunakan nulis aksara Bali ini. Baiklah, untuk tutorial hari ini sekian dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jika ada kendala, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga klik tombol notifikasinya agar kalian bisa menerima video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.